Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Fasal atau bab Cara menyucikan najis Bismillahirrahmanirrahim Faslun Al-Mughalladzatu Tathuru bisab'i ghasalatin Ba'da izalati ainiha Ihdahunna biturabin Wal-Mukhaffafatu tathuru bi rasyil ma'i 'alaiha ma'al ghalabati wa izalati ainiha wal mutawassitatu tanqasimu ila qismaini ainiyatin wa hukmiyatin al ainiyatu allati laha launun wa rihun wa ta'mun min izalati launiha wa rihiha wa ta'miha wal hukmiyatu allati la launa laha Wala riha Wala ta'ma Yakfi kajaryul ma'i alaiha Faslun Ini satu fasal atau satu bab Al-Mughalladzatu Adapun najis Mughalladzah Itu tak huru pisa suci Pisa bu'i wasalatin Dengan tujuh kali basuhan Ba'da izalati ainiha Setelah menghilangkan zat najisnya Ihdahunna Adapun salah satu dari tujuh basuhan tadi Bitu Robin dengan menggunakan tanah. Wal mukhaffafatu dan adapun najis mukhaffafah itu huruf bisa suci birasyil ma'i dengan memercikkan air alaiha di atasnya ma'al ghalabati dengan merata wa izalati ainiha dan menghilangkan zat najisnya. Wal mutawassitatu dan adapun najis mutawasitoh itu tan kosimu terbagi najis mutawasitoh itu ila kismaini kepada dua bagian ainiyatin yaitu najis ainiyah wa dan najis hukmiyah al ainiyatu adapun najis ainiyah allati yaitu laha bagi najis ainiyah launun ada warna warihun dan bau watokmun dan rasa fala buddha maka tidak bisa tidak min izalati launiha dengan menghilangkan warnanya warihiha dan baunya wa ta'miha dan rasanya wal hukmiyatu dan adapun najis hukmiyah allati yaitu la launa tidak ada warna laha bagi najis hukmiyah walariha riha dan tidak ada bau wala dan tidak ada rasa Yakfika maka cukup bagi kamu apa cariulmai mengalirkan air alaiha di atasnya. Fasal atau bab menerangkan tentang cara menghilangkan najis. Najis Mukhalazoh bisa suci dengan tujuh kali basuhan setelah menghilangkan zat najisnya dan salah satunya dengan menggunakan tanah. Adapun najis mukhaffafah bisa suci dengan memercikkan air di atasnya secara merata dan menghilangkan zat najisnya. Sedangkan najis mutawasitoh dibagi menjadi dua bagian, yaitu najis ainiyah dan najis hukmiyah. Najis ainiah adalah najis yang nampak ada warnanya, baunya, dan rasanya. Maka cara menyucikannya yaitu dengan menghilangkan warnanya, menghilangkan baunya, dan menghilangkan rasanya. Sedangkan najis hukmiyah adalah najis yang tidak ada warnanya, tidak ada baunya, dan tidak ada rasanya, maka cukup membersihkannya dengan cara mengalirkan air di atasnya. Demikian fasal tentang cara menyucikan najis ini, mudah-mudahan bermanfaat, cukup sekian dan mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.